بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا لله، صلاة وسلاما على رسول الله، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أوليائه. الحمد لله ثم الحمد لله. Sama-sama kita rapatkan rasa syukur kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita limpahan nikmat tanpa henti walaupun kita masih lagi melakukan maksiat tanpa henti. Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, pengampunannya kepada kita, dalam masa yang sama kita masih lagi mengulang-ulang dosa yang sama. Pernah satu ketika syaitan berkata kepada Allah sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami akan sedaya upaya untuk menyesatkan seramai mungkin manusia. Kami akan berusaha sedaya upaya untuk meramaikan manusia menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah juga menjawab kepada para iblis dan syaitan, sesungguhnya aku juga akan membuka seluasnya pintu pengampunan, pintu taubat untuk hamba-hamba-Ku. Seluas mana dosa kita, maksiat yang kita lakukan ataupun kesilapan yang kita lakukan, sesungguhnya tidak akan mampu menandingi sifat Allah yang Ghafar, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Tawwab, Allah yang Maha Menerima Taubat, Allah yang Afu, Allah yang Maha Akbar. Dan apabila Allah memberikan pengampunan, taubatnya dan juga kemaafannya, Allah beri tanpa syarat. Walaupun kita ini tidak mampu memberi apa-apa, tetapi kerana belas kasihan Allah terhadap kelemahan kita, kekurangan kita ataupun kedegilan hati kita untuk mengulang-ulang dosa dan sebagainya, Masya Allah, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mengampuni hamba-Nya umpama dia tidak pernah melakukan kesilapan tersebut, dosa tersebut. Kalau kita memaafkan manusia, kita mungkin boleh cakap maaf tapi untuk lupa tidak, dan mungkin sekiranya kemaafan kita itu teruji dengan kesilapan yang berulang daripada orang yang memaafkan, mungkin kita kembali kepada tidak memaafkannya, ataupun kita akan mungkin, ataupun kita sudah tidak percaya lagi dengan permohonan maaf yang kedua kerana kesilapan yang berulang. Namun di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dah berapa kali kita bertaubat daripada dosa mengumpat, tapi masih lagi mengumpat. Walaupun kita dah bertaubat daripada dosa menyakiti suami dengan lidah, tapi hari demi hari bertambah lagi kesat kadang-kadang pelian kita. Kadang-kadang kita dah bertaubat, ya Allah, aku telah menyampaikan tanggungjawabku pada anak, aku tak didik dengan baik, ya Allah. Tetapi selang beberapa hari kita lalai lagi dalam mendidik anak. Bahkan kesilapan utama kita sebagai ibu ayah adalah bukan kesilapan dalam mendidik anak, tetapi kesilapan dalam mendidik diri sendiri untuk menjadi contoh yang baik buat anak, buat cucu, buat orang-orang yang di bawah didikan kita. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah sangat besar. Dan kita cuba sedaya upaya membesarkan Allah dalam jiwa kita pada saat ini. Mungkin setelah kita keluar daripada rumah Allah selepas ini, Allah semakin kecil dan jauh daripada hidup kita. Jadi saya mohonnya, muslimin muslimat sekalian, saat ini rasakanlah kita sedang berada di rumah Allah. Kita sedang masuk ke dalam rahmat Allah. Jadi siapa yang belum masuk, yang belum membaca doa untuk masuk masjid tadi, sama-sama dah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaab rahmati. Ya Allah, bukakanlah hati.
Allahu Akbar. Bila ada bab tentang bagaimana Nabi
Nabi Muhammad perhatikan kita. Nabi Muhammad melihat amalan-amalan kita. Allahu Akbar. Kemudian saya rasa sangat sebab bila baca ada hadis Nabi tentang bagaimana arwah ibu dan ayah kita dipamerkan kepadanya oleh Allah, iaitu amalan perbuatan kita pada setiap hari Jumaat. Apabila kita melakukan kebaikan, mereka senyum. Apabila kita melakukan keburukan, diperlihatkan juga kepada ibu ayah kita. Lalu mereka berdoa, ya Allah, berilah mereka hidayah-Mu. Berilah anak-anak-Mu, ya Allah. Hari ini kita nak berbicara tentang tajuk bagaimana kita nak memulihkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Tetapi subhanallah, rupanya hubungan kita dengan arwah ibu dan ayah tak pernah terputus. Sama ada doa kita buat mereka ataupun doa mereka untuk kita. Cuma saya rasa macam sebab bila mengenangkan dosa kesilapan saya sendiri, bagaimana ayah, arwah ayah saya lihat, Masya Allah. Kadang-kadang kita mudah tersentuh hati bila mengenangkan orang yang pernah memberi jasa membesarkan kita. Bila sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita terasa sedikit jauh. Asbab kekurangan hati kita sendirilah, kurang cinta kepada Rasulullah. Tetapi bila kita pernah disentuh oleh manusia-manusia yang sangat dekat, kita mudah tersentuh hati dan sebagainya. InsyaAllah, subhanallah. Saya nak ucap terima kasih kepada Masjid Jami' Bandar Baru Udin. Sebab program hari ini baru 3 hari lepas saja dapat persetujuan. Baru 3 hari lepas saja, asbabnya adalah semua aturan Allah. Ada satu tempat yang sepatutnya memang ada jadual pada pagi ini, tetapi dibatalkan last minute. Jadi saya menghubungi Ustaz Fairuz, Ustaz pagi Ahad, pagi Sabtu ini saya kosong. Jadi mungkinlah ada pihak yang sanggup, yang nak terima kedatangan saya. Bayangkan dalam tempoh 3 hari, Masya Allah, pihak masjid boleh buat kebahan dan boleh menerima kehadiran seramai ini, Masya Allah. Ini satu bentuk mudah-mudahan Allah sedang memuliakan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kita boleh, bukan boleh buat tepukan, cuma takbirlah kepada pihak pengusaha masjid semua yang buat secara terburu-buru dan terima dengan cara yang baik dan melakukan kerja dengan efisien. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur dalam barakah dan kita semua juga. Dan semuanya insya Allah kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Yang terakhir dia bertemu mana? Boleh. Takbir. Allah. Walillahi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar masyaallah. Pada jemaah yang saya hormati sekalian, seterusnya saya juga nak alu-alukan kehadiran muslimin muslimat, mukminin mukminat, qanitin qanitat, abidin abidat, salihin salihat. Amin ya rabbal alamin. Kepada semua orang-orang yang taat di kalangan lelaki dan perempuan, yang buat ibadah lelaki dan perempuan, yang muslim lelaki dan perempuan, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan yang hadir pada saat ini di kalangan Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saat ini kita sedang dinilai oleh Allah berdasarkan ketakwaan. Dan setiap saat pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling cinta kepada Allah, sehingga kami tidak membenci kematian. Tetapi hampir seluruh daripada kita bencikan kematian, takutkan kematian. Kalau kita tanya, esok kalau mati bersedia tak? Semua akan jawab tak bersedia. Walaupun dah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetap tidak pernah di kalangan kita wallahu a'lam, kalau tak sanggup cakap saya bersedia saja bila masa kalau Allah ambil. Allahu Akbar. Kita takut akan kematian, tetapi yang peliknya kita tidak buat persiapan untuk kematian kita
من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. Barangsiapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang datang satu keluarga, Allah mudahkan satu keluarga masuk syurga sekeluarga. Ada yang datang dengan sahabat-sahabat, seluruh dia dan sahabat-sahabat Allah permudahkan kita jalan menuju ke syurga Allah. Para jemaah muslimin muslimat sekalian, pastikan kita istiqamah menempuh jalan menuntut ilmu, kerana selagi mana kita istiqamah sampai mati, insya Allah kita umpama sungai yang mengalir. Sebab menuntut ilmu itu tanpa henti ibarat sungai yang mengalir, airnya jernih bersih. Tapi bila kita berhenti untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama khususnya, kita umpama air yang bertakung, berkelajak, busuk akhirnya, lama-lama jadi hitam. Begitulah diri kita pada jemaah muslimin muslimat sekalian. Di hadapan saya ini ada ramai wajah-wajah yang saya tengok itu indah, cantik, subhanallah. Insya Allah inilah wajah-wajah bakal penghuni syurga Allah subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita sedang berada di rumah Allah. Kita mengharapkan Allah pandang kita pada saat ini. Kita malah mengharapkan Allah catat kita sebagai bakal penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Antara waktu ataupun tempat yang mustajab berdoa di rumah Allah, di majlis ilmu dan sebagainya, insyaAllah nanti kita ada sama-sama doa sikit insyaAllah. Subhanallah, kita nak masuk lagi kita iaitu apa ya? Memperindahkan bekal. Betul ya? Memperindahkan bekal ke alam barzah. Subhanallah, ke alam barzah. Jadi saya nak mulakan dulu dengan tajuk nak menyentuh bab husnul khatimah dan tanda-tanda. Husnul khatimah, tanda-tanda dan sebab-sebabnya. Kenapa saya nak mulakan dengan husnul khatimah dan tanda-tanda ataupun sebab dapat husnul khatimah? Supaya apabila kita melihat ada tanda-tanda, ciri-ciri orang yang dapat husnul khatimah, bukan sekadar kita ziarah kematiannya, tetapi kita belajar apakah amalan dia. Kalau kita dengar ada orang meninggal ketika dalam solat contohnya, ada meninggal dalam keadaan dia jelas sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah contohnya, walaupun dia tengah ditanam 2 minggu, sebulan, masih bercerita lagi, ambillah peluang pergi ziarah keluarganya. Tanyakan kepada dia, apakah amalan ibu ayah kamu? Apakah yang mereka lakukan saat hidup mereka sehinggakan mereka dikurniakan husnul khatimah? Itulah pengajaran yang terbaik bagi orang yang hidup. Bukan sekadar pergi ziarah kubur, tetapi juga belajar amalan ahli kubur tersebut. Subhanallah, Masya Allah. Antara dalil yang menunjukkan ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, nescaya dijadikannya beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana dia menjadikan beramal wahai Rasulullah? Sabdanya, diberikannya taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum matinya. Kemudian, ketahuilah wahai saudara Muslim bahawa husnul khatimah mempunyai tanda-tandanya. Antaranya adalah diketahui hambanya ketika nazak tentang amal-amal hujung kehidupannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, yang pertama tanda husnul khatimah ialah bukannya bagaimana dia mati, keadaan dia mati. Setengah daripada kita bila kita baca sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat Nabi yang meninggal ketika perang, mayatnya dah tak ada kepala. Jenazah sahabat Nabi tak ada tangan, semua dipotong, kaki semua dipotong. Bahkan ada sahabat Nabi yang dipotong dicincang halus. Ada sahabat Nabi bila jumpa jenazah para syuhada tersebut, ada lebih daripada 80 tusukan pedang, panah dan sebagainya.
Jika dilihat pada kondisi jenazah, mungkin kita lihat kematiannya dalam keadaan yang buruk. Tetapi mereka meninggal dalam husnul khatimah, wafat dalam husnul khatimah. Di sana pula kita ada lihat ada orang yang hidupnya tak solat ataupun melakukan kesyirikan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi matinya nampak tenang, nampak biasa. Mukanya pun tak jadi hitam, cerah macam biasa aja. Tak nampak pada zahirnya seolahnya dia menghadapi sakaratul maut yang berat. Jadi sebab itu hadis Nabi ini menggambarkan di antara ciri utama husnul khatimah ialah saat akhir hidupnya. Ada yang kata 40 hari sebelum kematiannya, ada yang kata sebulan sebelum kematiannya, dia diberikan oleh Allah taufik ataupun hidayah. Dia melakukan kebaikan demi kebaikan, amal soleh demi amal soleh pada hujung kematiannya. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya ada si fulan, ada seseorang itu, ada hamba Allah itu, Nabi kata, hidupnya hidup dengan amalan ahli syurga. Tetapi penghujung hidupnya, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka tempatnya di neraka. Sebenarnya ayat itu, hadis Nabi itu, Nabi sebut begini. Sesungguhnya seseorang itu, ada seseorang itu yang ketika hidupnya, hidup dengan amalan ahli syurga. Sehinggakan dia dikatakan oleh orang ramai, syurga dengannya hanya sejengkal sahaja. Soalannya kalau kita tengok orang tu, ya Allah baiknya dia ni, tak pernah sakitkan hati orang ni. Ni ahli syurga ni. Ui, confirm syurga kalau mati ni. Contoh. Sebab apa sehinggakan betapa besarnya nampak ciri-ciri ahli syurga, manusia mengatakan kepadanya, dia dan syurga hanya sejengkal sahaja. Namun akhirnya, di akhir kehidupan dia, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka tempatnya di neraka. Kemudian di sana Nabi kata, ada hamba Allah, ada si fulan yang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga kan dikatakan orang ramai kepadanya, neraka dan dia hanya sejengkal saja. Mungkin kita tengok ada orang yang kejam, orang yang zalim. Kita nampak orang yang buat maksiat, belum tutup aurat, tak solat. Kita kata kalau meninggal ni confirm neraka ni. Contoh, kita kata ni kalau nak tengok cici air naka ni, kenapa mak cakap macam tu? Nabi ada sebut, pakai ketat macam ni, pakai bonggol macam ni. Bukan mak yang sebut. Memang Nabi sebut ciri-ciri ahli neraka, tapi Nabi tak pernah sebut siapa, siapa, siapa. Kita pun tak boleh nak cakap dia, tak boleh. Cuma ciri-ciri dan apa tugas kita mendoakan kebaikan untuk seluruh umat Islam. Allahu Akbar. Supaya diberi hidayah dan taufik. Nabi kata, namun di hujung kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya dia menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, walaupun saat ini kita sedang berada di rumah Allah, menutup aurat dengan sempurna, pagi tadi, malam tadi, mungkin bangun kiam mulai dan sebagainya, belum menjamin lagi saat akhir kehidupan kita husnul khatimah. Subhanallah. Sebab itu, perkara asas yang perlu kita faham dalam hadis Nabi ini ialah antara bekal nak mempercantikkan ataupun nak buat persiapan untuk menghadapi kematian kita adalah perkataan istiqamah. Perkataan istiqamah. Makhluk Allah yang paling istiqamah ialah syaitan. Dia tak pernah putus asa. Dia tak pernah berhenti. Walaupun setiap hari kita kalahkan dia, dia tak pernah putus asa nak goda kita. Dia tak pernah frust, dia tak pernah kecewa. Dia dah pujuk kita susah payah buat dosa, akhirnya kita buat dosa, lalu kita minta taubat dengan Allah, lalu kita minta ampun dengan Allah, maka Allah ampunkan sebanyak apa pun dosa kita. Dia kecewa. Susah payah goda makcik ni supaya mengumpat, tiba-tiba dia bertaubat, Allah hapus macam tu. Tiba-tiba dia minta maaf dengan orang dia ngumpat. Lalu syaitan kecewa, tetapi dia mulakan lagi dengan agenda-agenda yang lain. Allahu Akbar. Ada syaitan tengok seorang manusia ini, bila dibisik jangan solat, berjaya dia tak solat. Bila dia bisik jangan tutup aurat, ya dia tak tutup aurat.
Tetapi ada syaitan tengok, ada orang yang mula berubah. Mula tutup aurat. Orang yang tadi akhirnya mula berubah, tutup aurat. Mula berubah solat. Tetapi sekarang bisikan dia berubah pula. Berubah apa? Menanam rasa riak dengan pakaian dia yang menutup aurat. Menanam rasa ujub, kagum dengan amalan solehnya. Maksudnya, kita duduk di tahap mana pun akan sentiasa diganggu, digoda, dirancang tanpa henti oleh syaitan, iblis dan nafsu kita sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang-kadang kita dah cuba jaga dah. Sedekah kita, kebaikan kita. 30 tahun kita mampu buat baik dengan suami. Kita layan dia. Kita masak untuk dia. Kita sediakan pakai dia. Kita taat kepada dia. Kita jaga lidah kita kepadanya. Kita mengharapkan dapat pahala. Tiba-tiba satu hari Allah uji. Kasih suami beralih arah. Contoh saja ya. Kasih suami beralih arah. Saat itu ramai wanita jatuh dalam ujian, tersungkur dalam ujian ini. Lalu diungkit semua kebaikannya. Lalu dikeluarkan pada lidahnya. Aku tak redha segala apa yang telah aku buat selama ini. Aku tak redha setiap sen yang aku pernah bagi selama ini kepada dia. Aku tidak redha sekian-sekian. Seolahnya kita lupa Allah sedang menguji keikhlasan kita selama 30 tahun kita berkhidmat. Adakah kerana suami semata-mata ataupun kerana nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi siapa yang sedar ketika saat itu dia sedang diuji, lalu dia mengungkapkan kata-kata, Ya Allah, aku redha ujianmu saat ini untukku. Aku redha segala apa yang telah aku berikan untuk suamiku, Ya Allah. Seandainya itu adalah jalan ke syurgamu, ini mahar yang perlu aku bayar. Aku redha, Ya Allah, seandainya syurgamu, Ya Allah. Muslimat sekalian, syurga Allah berbaloi untuk apa jua ujian yang Allah beri. Ujian daripada anak, daripada suami, daripada isteri, daripada jiran, ujian difitnah, ujian dihina, ujian dibenci, ujian harta, apapun ujian sangat berbaloi untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala nikmat yang Allah beri, kita dapat semua yang kita nak, sangat tidak berbaloi untuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah sebut dalam hadisnya, sesungguhnya berat ujian di dunia itu lebih ringan, beratnya mentaati perintah Allah itu lebih ringan bagi kamu dibandingkan dengan beratnya seksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi minta kita bertahan dalam ujian. Sebab kita lebih bertahan hidup bertuhan dalam ujian, kita akan lupa Allah bila kita diuji dengan nikmat. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Saya nak bacakan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan istiqamah. Surah Fussilat ayat yang ke-30. Ayat yang sama, suami saya berapa kali minta saya hafal. Sebenarnya ayat ni tak ada berat sangat, tetapi mungkin asbab dosa-dosa dan sebagainya. Suami selalu bacakan ayat ini kepada saya supaya istiqamah di dalam dakwah. Istiqamah bersihkan hati, bersihkan niat dalam menyampaikan dakwah. Supaya jangan kalah dengan ujian Allah. Walaupun kadang-kadang rasa nak rebah, rasa nak lari bila mengenangkan anak-anak yang selalu ditinggalkan. Saya ada 7 orang anak, yang kecil ada 4 bulan lebih, Masya Allah. Kadang-kadang kita rasa terhiris hati dengan masa yang kurang dengan anak. Kita cuba memperbaiki hubungan dengan anak sedaya upaya jadi ibu yang baik contohnya. Masya Allah, bukanlah waktu semuanya kita gunakan untuk pergi berceramah, tak. Tetapi kadang-kadang ada ketikanya jadual itu menjadi padat. Mulalah hati seorang ibu ini tersiat-siat. Teringat anak di rumah dan sebagainya. Kadang-kadang rasa lemah dengan cacian, makian, fitnah dan sebagainya. Tetapi setiap kali itu membaca, dibacakan, diingatkan dengan firman Allah ini, Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ini ditujukan untuk kita semua. Innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim, masyaallah. Sesungguhnya
orang yang menegaskan, orang yang berpendirian keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqamah, mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Malaikat membisik-bisik ke dalam hati kita, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu berduka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang yang istiqamah solat malam contohnya, istiqamah zikrullah, istiqamah jaga solat duha, istiqamah taat suami walaupun suami ada menguji sabar, sayang isteri, maafkan isteri walaupun isteri selalu melukakan hati, tapi istiqamah dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik. Apa kelebihan bagi orang yang istiqamah? Allah mengutuskan, tatanazzalu alaihimul malaikah, diutuskan kepadanya malaikat untuk membisikkan, memberi ilham kepada hati dan jiwanya. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah bimbang dan janganlah sedih. Allahu Akbar. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu sekalian, muslimat muslimin sekalian, sebenarnya kita hidup ni kadang-kadang sebab apa ya? Kita punya cita-cita sangat rendah. Kita punya hajat, keperluan, apa yang kita nak rendah sangat nilai dia. Iaitu yang kita nak dunia, yang kita nak perhargaan manusia, yang kita nak pujian perhatian manusia. Bila tak dapat, kita kecewa. Allahu Akbar. Contoh, saya bagi contoh. Satu hari kita berjalan dengan suami, pakai lawa cantik. Bila keluar rumah, muda 10 tahun. Bila dalam rumah, nampak tua 10 tahun. Dengan beruban tu yelah kan, tapi dia tak sikat elok-elok, bagi mengebang je. Pakai pula baju kelawar yang dah koyak. Bang, minta maaf lah, ni yang paling sedap. Memanglah yang tu paling sedap, sebab baju dah lusuh, dah lembut, dah lembek, tak panas. Allahu Akbar. Bila dalam rumah selebet je, bila keluar mulalah kita cantik, berhias, kemas, tak boleh sengit sikit. Nampak ada kotor sikit tudung, masuk tukar balik. Bang, tak boleh bang, kotor ni orang tengok. Duduk kat rumah bertompok-tompok, kotor sana, kotor sini. Makan pun dengan berbau lah yang kita goreng. Apa semua jenis goreng ada tu. Belacan ada bau, ikan kering ada bau, ayam goreng ada. Tak apalah kita kata bukan orang lain, awak je. Sehingga kita lupa bahawasanya Nabi ingatkan kita, khairukum. Nabi sebut begini, khairukum, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik akhlaknya, dirinya, apa-apalah yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Wajah yang paling manis patutnya kita serlahkan kepada ahli keluarga kita, kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak. Tapi kadang-kadang di luar dia mesra dengan semua orang, sampai orang panggil dia YB, walaupun dia bukan YB. Sebab suka tegur orang, assalamualaikum, apa khabar, baik, alhamdulillah, ahli syurga, masya-Allah. Tegur semua orang ni, senyum melebar. Bila balik rumah, muka ketat, seria je. Bang, makan bang. Yelah, kau tak makan, lapar. Bang, nak minum air apa? Ikutlah, tak ada masalah, air apa-apa pun. Ya Allah, dengan ahli keluarga kadang kasar, muka masam. Na'udzubillahi min zalik. Kita takkan dikatakan orang yang baik selagi mana kita tak memiliki akhlak yang baik untuk ahli keluarga. Sebab itulah gudang pahala yang paling besar untuk kita, iaitu kita berbuat baik kepada qarabah, iaitu orang paling dekat dengan kita. Allahu Akbar. Saya pernah ditegur oleh anak saya sendiri. Masa ni anak saya umur dia dah jah satu, subhanallah. Lelaki, dia kadang-kadang dia dengar ceramah saya, lepas tu dia dah pesan, Umi jangan sebut lagi nama dia. Jadi saya sebutlah bukan nama sebenar, Imran.
Macam nama sebenar je tu kan. Ya Allah, saya selalu dapat teguran, nasihat. Walaupun seorang kanak-kanak, walaupun dia cakap tak bertapis, direct je dia cakap. Kadang rasa macam dipanah hati ni kan. Tetapi Allah hantarkan peringatan melalui anak kecil, betul atau tidak? Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kadang-kadang bila anak kecil kata sesuatu, jangan terus marah, jangan terus cakap. Beraninya cakap macam tu dekat Umi ya? Ya Allah, cakap macam ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kami belajar, banyak belajar daripada anak-anak. Sebab anak-anak adalah cerminan, dan dia melihat kita lebih baik daripada kita melihat dia. Dia perhatikan kita lagi teliti. Dia dengar lagi jelas apa yang kita cakap, kadang dia ulang balik. Macam mana boleh cakap macam ni? Umi cakap hari tu. Allahu Akbar. Satu hari saya terima tetamu yang mengejut. Tetapi biasalah kita bila terima tetamu, walaupun penat, walaupun tak bersedia, wajah manis tak? Manis. Manis sangat. Eh, masuklah. Tak apa ke Ustazah? Eh, tak apa. Tetamu bawa rahmat. Ah, duduk, duduk. Saya buat air sekejap. Hidang, borak, begini, begini. Senyum je. Ustazah kan? Masya Allah. Jadi senyum, layan, subhanallah. Bahkan tetamu kata, eh tak apa, saya hantar. Eh, tak payah, letak sini je. Tetamu nak tolong basuh pun kita marah, betul kan? Tinggal saya basuh nanti. Padahalnya lepas tu suruh suami, bang tolong basuh, saya dah penat. Ha. Tapi kalau suami tak basuh, kita marah. Ini pinggan siapa tak basuh ni? Padahal dalam rumah tu dua orang je. Tanya bertempik, pinggan siapa tak basuh ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Saya selit sikit, sebagai akhlak, kita bimbang, kita mati, kita belum settle bah akhlak kita dengan ahli keluarga. Sebab apa? Itu di antara bekalan kita. Betapa ramai orang yang ada keluarga, dia telah mensia-siakan saat dia berkeluarga, sedangkan itulah pahala yang besar yang dia boleh himpun untuk dia nikmati di alam barzah. Sebab dia menghimpun, menjaga akhlak, wajah yang manis, belanja orang, semua orang luar-luar. Dia lupa untuk buat baik kepada ahli keluarganya. Masya Allah. Lepas daripada orang balik, kan tadi wajah saya manis, senyum, salam dengan orang. Orang tanya, Ustazah tak penat? Alhamdulillah, tak ada masalah, subhanallah. Terima kasih ya, gini, gini, gini. Kau main lagi kan? Bila tutup pintu je, muka terus berubah. Muka yang penat tak boleh disimpan lagi. Jadi muka penat, kita tunjuk pada anak. Lepas tu Imran tanya, Umi kenapa Umi muka macam tu? Tadi dengan kawan-kawan muka Umi lain. Lepas tu saya jawab, Imran, Umi penat sebenarnya. Tapi depan tetamu kita tak boleh tunjuk muka penat, sebab kena jaga hati tetamu. Lepas tu dia jawab, Umi, Umi tak perlu ke jaga hati Imran? Umi tak perlu ke jaga hati Imran? Imran tak penting ke Umi untuk Umi tunjuk wajah yang senyum tadi tu? Saya kata, Ya Allah, Allahu Akbar. Orang yang paling patut yang saya tunjukkan wajah yang manis, wajah sabar, simpankan adalah pada anak saya sendiri, pada suami. Kadang-kadang kita kan, muslimat sekalian, pergi kuliah boleh senyum dengan semua orang, boleh salam dengan semua orang. Time makan nanti tengoklah, semua lemah lembut, sopan santun, dahulukan orang lain. Tak apa, ambil-ambil, subhanallah, ambil-ambil. Layan orang semua senyum. Bila nak turun tangga pun mengalah-ngalah. Eh tak apa, turun dulu. Okey tak apa, hati-hati ya makcik. Siap macam tu lagi. Pegang tangan makcik turun. Bila sampai rumah, assalamualaikum bang, saya penat ni bang. Tadi parking jauh tahu tak? Dah lah panas. Ni nak turun pula sekian-sekian berimpit-impit. Dah lah tak boleh selfie dengan Ustazah hari ni. Pihak masjid dah bagi tahu awal-awal sekian-sekian. Terus bila nampak suami, lepaskan rasa letih. Lepaskan rasa stres. Lepaskan rasa tak puas hati. Bayangkan ya, insya-Allah balik nanti semua bagi wajah yang manis. Assalamualaikum bang. Masya-Allah. Lepas tu pergi ke dapur, ada pinggan tak basuh. Tak apa bang, jangan bimbang. Masya Allah, tak apa bang, jangan risau. Lepas tu tanya, awak dah makan belum? Belum. Awak penat ke, main saya urut sikit? Masya Allah. Suami dah rasa naik bulu roma. Kenapa pelik sangat isteri ku ni? Oh, tajuk pasal persiapan alam barzah. Mungkin isteri ku ni dah ada tanda-tanda, ciri-ciri.
Lepas tu dia telefon anak-anak, balik cepat, mak kau dah tak lama ni. Macam tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab apa? Kadang-kadang kita sedar, baru sedar kadang-kadang tu, akhlak kita kurang cantik dengan ahli keluarga. Dengan orang luar kita mudah memaafkan. Buat salah dengan kawan, kita cakap, tak apa, tak apa, aku maafkan. Sebelum kau minta maaf, aku dah maaf, dah siap-siap lah. Aku memang dilahirkan pemaaf. Oh, macam tu. Tetapi dengan suami, Masya Allah, bang, saya ingat lagi hari pertama kita nikah dulu. Tu cerita 30 tahun lepas. Bang, awak ingat tak masa birthday saya tu, masa 10 tahun ke-10 kita nikah, awak lupa birthday saya? Itu pun dia ingat. Kata dah maaf. Kalau dah forgive, forget. Kalau dah maafkan, lupakan. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau selalu diungkit, itulah bisikan syaitan supaya kita jadi orang yang tidak ikhlas memaafkan. Kita mengikat orang yang telah minta maaf dengan kesilapan yang lama. Maksudnya, kalau kita tidak mampu memaafkan orang lain, begitulah sukar untuk kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga sukar untuk kita dimaafkan oleh manusia-manusia yang lain juga. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah. Para muslimin, muslimat sekalian. Sebab itu Nabi sebut, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Bangun malam tak susah. Kita tayin jam, kemudian kita bangun, solat apa semua, tidur, rasa macam ahli syurga dah tu. Tetapi yang paling payah, istiqamah bangun malam. Nak solat duha tak berat. Ambil wuduk, solat 2 rakaat. Tapi yang paling mahal, nak istiqamah setiap hari solat duha. Nak bersedekah sekali-sekala tak payah. Tetapi nak istiqamah setiap hari, mesti sedekah. Nabi kata, sadaqatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka. Setiap hari kita pasang perisai setiap hari daripada api neraka. Nak istiqamah itu yang mahal. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ni petang ni balik, wajah yang manis. Bang, subhanallah. Saya minta maaf ya bang, salah silap. InsyaAllah mulai hari ni saya nak jadi isteri yang solehah. Bang, sekian-sekian. Lepas tu pergilah ambil gincu, pakai gincu hari ni. Contohlah kan. Melawar pakai bedak, pakai blusher. Suami kata, dah kenapa pula awak ni? Subhanallah, saya nak jadi isteri yang mendatangkan sakinah buat awak. Awak tengok saya, awak rasa seronok. Awak rasa gembira, awak rasa bahagia. Sebab bila awak tengok perempuan lawa kat luar sana, saya siku awak. Siku suami. Jadi saya nak biar pandangan awak tertunduk pada saya. Dan awak mampu tundukkan pandangan kepada wanita di luar sana. Suami rasa bahagianya, Masya Allah, sepanjang 30 tahun kahwin, hari inilah saya nampak awak lawa. Masya Allah. Jadi suami rasa bahagia. Agak-agak boleh bertahan berapa hari tu? 2 hari kan? Allahu Akbar. Mungkin malam tu dah cancel dah. Dah tak jadi dah. Bang, timalah seadanya ni diri saya ya bang. Dah tak larat dah tu. Nak berhiyah-hiyah, nak melawa-lawa apa semua. Sebab apa? Sebelum tidur, tengok ada template card bergulung. Yang tu jadi kalah. Ya Allah, dia tak sangkut template card dia. Mana dia letak, situlah dia tinggal. Pasal pinggang tadi, pinggang yang tak basuh okey lagi. Rupanya susah nak bertahan sabar, nak bertahan bersangka baik, berwajah manis. Sebab syaitan akan uji wajah kita yang manis itu. Selama mana kita berwajah manis, dicatat pahala, pahala, pahala wajah manis. Dan syaitan akan uji kita, kesabaran kita. Allahu Akbar, subhanallah. Ada orang dia nak tinggalkan rumah, dia pesan macam ni. Bang, nanti saya dah masak tu bang, saya nak pergi kelas ngaji ni. Makanlah ya bang, jangan lupa basuh pinggannya. Ha, senyum tu senyum. Tapi nada lain sikit. Jangan lupa basuh pinggannya. Ha. Tetapi ada isteri yang kedua. Bang, saya nak pergi ngaji ni bang. Ha, makanan dah siap tu, minta maaf lah tak sempat nak teman. Sebab dah lewat ni. Nanti lepas makan, awak tinggal je kat situ. Tak apa, balik nanti saya basuh. Allahu Akbar. Mana sejuk hati ni, dua pesanan ni? Dua-dua. Yang kedua. InsyaAllah pesanan yang kedua ni suami mesti basuh. Walaupun kita cakap, bang tak apa, tinggallah nanti saya basuh. Bahkan bukan basuh pinggan je, dia nampak ada kain pun dia basuh sekali.
InsyaAllah. Tetapi cakap tu dengan ikhlas hati, bukannya dengan nada yang lain. Tak apalah pinggan tu, tinggal je lah, nanti saya basuh. Lain. Tapi kalau nada ikhlas, hati ikhlas, betul niat, Allah akan jentik hati suami tu untuk berubah. Allah jentik hati suami tu supaya, ya Allah, isteriku gembirakan aku, bahagiakan aku. Apa yang aku nak buat untuk gembirakan dia? Kadang-kadang pesan dekat suami kan, bang, saya nak keluar ni, buatlah apa yang patut ya. Balik rumah, tak ada buat apa-apa. Saya tak tahu apa yang patut dibuat. Sebab apa? Antaranya ilham tidak diberikan. Mungkin keikhlasan hati kita juga dan sebagainya, ibu-ibu sekalian. Orang yang ikhlas sudah tentu Allah akan hantar pertolongannya. Allah hantar nusrahnya. Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Apabila kita melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada kata hukama, apabila orang yang kita sayang tidak sayang kepada kita, mungkin kita tidak ikhlas menyayanginya. Kalaulah kita memberi kepada seseorang lalu tidak dihargai, mungkin kita memberi tak ikhlas kerana Allah. Sebab kita mengharapkan dia balas kebaikan, bukan kita harap Allah yang balas apa yang kita buat. Sebab itu rupanya bila kita muhasabah, kenapa akhirnya sesuatu yang kita tidak inginkan, yang kita takuti itu berlaku, rupanya Allah nak basuh hati kita melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya masya-Allah saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi yang bermaksud, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, nescaya Allah juga suka bertemu dengannya. Siapa yang suka jumpa dengan Allah, angkat tangan. Ustazah tak berani, tak angkat Ustazah. Siapa yang dah tak sabar nak mati, angkat tangan. Allahu Akbar. Sabar ke tak sabar? Contoh saya buat macam ni, saya nak tanya siapa ni. Nak tanya akak ni lah. Kak, nama siapa kak? Syakira. Oh Syakira, subhanallah, Allah Akbar. Boleh tak akak berdiri tepi saya jap? Subhanallah. Okey, hajah ya? InsyaAllah, tak lama lagi hajah ya? Amin. Jadi kita panggil hajah Syakira insyaAllah. Okey, itu doa lah hajah Syakira. Contoh, satu hari hajah pergi buat medical check up sebab nak pergi haji. Haji kena buat medical check up tak? Kena. Jadi doktor buat observe daripada atas sampai bawah, cek darah semua, betul? Ada buat X-ray ke? Ada. Tak ada. Ada. Ada semua. Ha. Ada buat X-ray semua. Tiba-tiba doktor cakap, Puan Syakira, saya minta maaf. Daripada keputusan hasil check up ni, yang kita buat X-ray ni, kita dapati Puan Syakira ada penyakit. Ini contoh je Puan, jangan takut. Sebab semua dicatat dah oleh Allah. Boleh teruskan? Boleh ya? Okey. Puan, saya rasa Puan dah tak boleh ni kalau nak pergi ni. Dan Puan ada masa lebih kurang 1 bulan je. Kalau paling panjang 1 bulan je ada masa Puan. Tapi pendek sangat, 2 bulan. Puan ada masa 2 bulan saja, itu paling panjang. Sekian-sekian, penyakit ni nak merebak apa semua. Biar betul doktor, ya. Doktor pun tunjuklah sekian-sekian-sekian, subhanallah. Saya nak tanya Puan Syakira, apa perubahan berlaku bila doktor cakap macam tu? Dengan bukti, dengan tunjuk apa semua, apa perubahan yang berlaku pada Puan Syakira? Maksudnya 2 bulan lagi nak meninggal ni? Cakap. Ingat pada Allah lah, semayang, tak tinggal semua, buat amal ibadat je lah. Okay. Tahu nak mati. Tahu nak mati. Masa tu, Puan ada suami lagi? Ada. Masa tu agak-agak akhlak Puan dengan suami macam mana? Sila baik, sayang semua. Baik, dah tak ada dah muka masam. Senyum je. Tak ada dah suara tinggi. Kejut pagi pun, Assalamualaikum bang. Tak ada dah, bangun-bangun dah lewat. Tak ada dah. Lepas tu Puan Syakira adalah simpanan dalam RM50,000. Agak-agak buat apa simpanan tu? Alhamdulillah, kita sedekah je lah. Sedekah je lah, 2 bulan lagi nak mati, betul kan? Jadi sedekahlah RM50,000 tu, Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian Puan Syakira ada orang yang Puan rasa susah sangat nak maafkan.
Sebab dia fitnah, dia khianat besar sangat kesilapan dia. Agak-agak masa tu Puan Syakira jadi macam mana? Syari dia kita minta maaf lah. Sebab kita dah nak takut nak pergi kan? Ha, sebab dah nak mati. Maafkan semua orang. Update status. Saya maafkan semua orang. Saya, lepas tu ada orang berhutang. Halal tak hutang orang? InsyaAllah halal. Halal. Saya halalkan semua hutang-hutang orang. Subhanallah. Siapa yang nak jumpa saya, cari saya di Masjid Jamek Bandar Baru Uda. Jadi ahli masjid. Ya Allah, maksudnya masa banyak di masjid. Subhanallah, istighfar hari-hari. Mampu tak bangun malam? Mampulah. Banyak tidur ke banyak bangun? Banyak bangun. Banyak bangun, tidur sikit-sikit je. Lepas tu mampu tak puasa? InsyaAllah. Selama ni, sebab dah takut kan? Bukan Isnin Khamis je, Isnin Khamis puasa. Ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Sambungan ceritanya ialah, lepas 2 minggu rasa macam, lain macam, rasa macam dah serang sejuk ni kan. Tapi, lah lebih pula 1 hari, pergi jumpa balik doktor. Doktor telefon, Puan Syakira datang. Lepas tu doktor pun kata, Puan Syakira minta maaf, kita tertukar fail. Ha. Bukan Puan Syakira, minta maaf banyak-banyak. Soalan pertama saya, yang sedekah RM50,000 nak minta balik tak? Taklah. Ya, biar betul Puan, banyak RM50,000 tu. Hari tu dah bagi gelang kat orang, bagi cincin, bagi semua dah. Tupperware pun dah bagi, agak-agak nak minta balik tak? Tak adalah. Ya ke Puan? Sekarang doktor cakap sehat, tak ada sakit. Ya ke doktor? Mungkin pergi jumpa balik. Hari tu saya sedekah RM50,000, ada lebih tak? Betul tak? Saya nak tanya, kuat tak selepas itu untuk konsisten puasa? Untuk konsisten kiamulai? Untuk konsisten wajah yang manis? Untuk setiap hari berada di masjid, kuat tak lepas tu? InsyaAllah. Kembali pada perangai lama ke berubah? InsyaAllah takut. Ya, insyaAllah. Sila Allah duduk. Allah dah ajarkan. Terima kasih Puan Syakira. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya rasa kemungkinan besar balik perangai lama. Ya Allah, sebenarnya dah lama dah para guru, ustaz-ustaz kita cakap, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Dan kematian boleh berlaku anytime, anywhere, di mana-mana, bila-bila saja. Tetapi tahap keimanan kita sekadar itu saja. Percaya tak mati bila merasa? Percaya. Tapi masih tak maafkan suami, tak maafkan orang lain. Masih degil nak minta maaf. Masih tangguhkan bayar hutang. Masih tangguhkan nak berubah. Masih tangguhkan nak bertaubat. Masih tangguhkan nak tukar pakaian menutup aurat. Walaupun bila ditanya, percaya tak mati anytime? Ya, saya percaya. Tetapi tidak menguatkan kita untuk berubah kembali kepada Allah. Tapi bila doktor bagi bukti, doktor tunjukkan begini-begini, tingkatan percaya mati tu dah dekat menaik tinggi, naik tinggi. Sebab doktor bagi bukti. Akhirnya apabila naiknya tingkatan percaya, dia akan memberi kesan kepada tindakan. Jadi isteri yang pemaaf, isteri yang sabar, dah tak ada marah-marah. Suka bersedekah, mampu bangun malam, mampu kita qiyamulail, mampu kita solat duha. Rupanya masalah utama kita adalah beriman. Keimanan kepada mati itu anytime. Sebab orang yang percaya bila-bila masa boleh mati, sebelum tidur setiap malam, dia akan minta maaf dengan pasangan dia. Bang, saya minta maaf banyak-banyak. Walaupun kesilapan, perbalahan, pergaduhan berlaku hari itu asbab suami pun. Tapi ramai mana isteri, kali ni aku tak nak, biar dia minta maaf dulu. Apa pun aku tak nak mengalah kali ni. Sebab dia yang buat salah, patut dia minta maaf. Allahu Akbar. Tetapi di sana akhlak yang mulia, iaitu orang yang meminta maaf walaupun bukan dia yang buat salah. Sebab dia mempunyai jiwa yang besar, mengharapkan Allah memaafkan kita walaupun kita lupa untuk minta maaf dengan Allah. Kita lalai dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu iman ini akan menaik bila? Iman tentang yakin bahawasanya mati boleh berlaku bila-bila masa, bila naik? Antaranya apabila kita menziarahi si mati. Bila ada khabar kematian, antara hak si mati adalah ziarah ketika kematiannya. Kemudian menghadiahkan bacaan-bacaan untuknya. Kemudian di antara hak si mati adalah mengiringi jenazah ke kuburan supaya kita dapat pengajaran. Subhanallah. Biasanya di antara amalan para sahabat,
Bila hari Jumaat pergi ziarah kubur, subhanallah. Kita pula daripada kecil lah saya ingat, bila malam Jumaat hantu keluar. Takut nak pergi kubur. Hantu keluar berkeliaran sekian-sekian, memberi ketakutan untuk pergi ziarah kubur dan sebagainya. Kenapa jadi sunat, jadi tuntutan untuk ziarah kubur? Sebab bila kita berada di perkuburan, memang mengisahkan. Kita akan bercakap dengan ahli kubur, bagi salam, assalamualaikum ya ahli diyar, wahai ahli kubur dan sebagainya, subhanallah. Kemudian kita lihat bagaimana tempat kita akhirnya nanti, iaitu kita juga berada di bawah tanah, subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu di antaranya lagi bagaimana hati kita ini nak meningkatkan keimanan tentang kematian adalah dengan kita hadir majlis-majlis ilmu seumpama ini. Bila cakap pasal mati, terasa tak ibu-ibu sekalian? Terasa. Cuba bayangkan kalau kita jumpa di shopping complex, ibu-ibu tengah pilih handbag, suami bagi RM1,000 suruh habiskan. Tengah pilih handbag, lepas tu saya pun jumpa, makcik buat apa pilih handbag ni? Makcik ingat mati ya? Agak-agak masa tu terasa tak? Tak adalah terasa sangat. Ustazah, yelah pasal mati tu, saya nak pilih handbag jap ni ya? Terasa, tapi tak sama macam di majlis ilmu. Sebab sekarang hati kita sedang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap pasal mati, ada rasa kebimbangan. Antara ciri-ciri orang yang bersiap sedia untuk mati ialah dia tidak menangguhkan taubat, dia tidak menangguhkan untuk berubah, dia tidak menangguhkan memberi maaf dan juga meminta maaf, dia tidak menangguhkan solat. Sebab kalau dia tangguh 5 minit pun dia dah bimbang, 10 minit pun dia dah bimbang. Saya cerita sikit tentang arwah nenek saya kan, meninggal pada subuh hari Jumaat. Subuh hari Jumaat dia meninggal dalam keadaan subhanallah, dia bukanlah sakit tenat, dia di hospital tapi di rumah, wallahu alam. Tapi dia meninggal pagi tu sebelum subuh hari Jumaat tu, si anak pergi kejutkan dan dia dah tiada. Jadi tak tahu bagaimana, mungkinlah wallahu alam, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah pada pagi Jumaat. Yang saya ingatkan, nenek saya ni namanya Hajah Rokiah. Dia seorang yang sangat istiqamah, solat berjemaah 5 waktu di masjid depan rumah tak jauh. Dan bila dia datang lepas solat daripada masjid, dia singgah rumah kami tak jauh. Masa satu hari tu dia tanya saya, Asma, dah semayang Zuhur? Saya kata, belum lagi, panggil dia Ming. Tak kenapa panggil Mimi. Sebenarnya Umi, mak saya panggil dia Umi, cucu pun panggil Umi juga. Sebab kami ni cucu yang pertama, anak sulung, jadi panggil Umi juga. Lepas tu saya kata, Ming, tak semayang lagi. Masa tu kalau Zuhur masuk 1:20, lepas dia solat dekat masjid mungkin dalam 1:40 macam tu lah. Dia kata, ya Allah, dah lambat ni Asma, dah lambat ni. Saya pun jawab, awal lagi lah Umi. Sebab 1:40 bagi saya tak lewat sangat. Pukul 3 baru lewat Zuhur. Pukul 2 mungkinlah sebut lewat. Tapi masa tu dia sebut lewat sangat dah ni Asma. Dah 1:40, Zuhur dah masuk 20 minit dah. Saya belajar, ya Allah, bagi nenek saya 20 minit tu, 10 minit tu dah lambat. Sebab itu bila pergi mana-mana, bila masuk waktu dia dah resah gelisah. Allahu Akbar. Saya pernah menerima kehadiran tetamu. Kawan saya, dia bawa bibik dia, cerita kisah benar ni, dia bawa bibik dia Indonesia. Dia datang dalam pukul 3 macam tu tengah hari. Bibik dia dukunglah anak sekian-sekian. Pukul 3:30, mula-mula dia tanya saya soalan. Ibu, saya nak tanya, kat sini dengar tak azan? Saya jawab, azan kalau luar daripada rumah baru dengar, dalam rumah tak dengar. Saya pun tak fikir apa-apa. Lepas tu dia tengok jam. Dia tengok jam. Dalam pukul 3:45 ataupun hampir pukul 4 macam tu. Asar masuk dalam 4:30, 4:40 macam tu. Dia pun minta izin. Ibu, saya nak tanya, tandas mana? Lepas tu saya kata, ada dekat situ. Kenapa? Saya mau ambil wuduk. Saya tanya dia soalan apa? Nak solat Zuhur ke? Sebab masa tu baru dah 3:30. Dia kata, tak, saya mau bersiap sedia untuk solat Asar. Allahu Akbar. Mungkin bagi kita bibi ini tak ada bukan tingkat makam kedudukan yang tinggi tak. Saya kata, ya Allah, awalnya bi nak ambil wuduk. Tidak apa, bersiap awal lebih baik. InsyaAllah.
Lepas tu dia pun, saya pun dah borak dengan kawan saya tu, borak. Saya pun tak nampak dia dalam rumah, dia dukung baby. Ada baby yang dia jaga lebih kurang dalam 8 bulan. Dia dukung kat luar rumah. Saya bayangkan ialah dia nak bagi ambil angin semua. Lepas tu dia pun masuk tergesa-gesa. Kita borak, leka borak ni. Dia masuk, dia terus bagi anak tu kepada kawan saya, mak dia. Ambil, waktu sudah masuk, izinkan saya solat. Rupanya dia menunggu dukung budak tu dalam 15 minit. Dia tunggu dengar azan. Sebab dia dah tanya saya, azan dengar tak dalam rumah? Saya kata tak dengar sangat, kalau kat luar dengar. Allahu Akbar. Lepas tu bila saya tengok, menitik air mata, saya tanya kawan saya. Dia kata, Asma memang macam ni bibi dia. Bukan orang tua sangat, umur 40 lebih, tak sampai 50. Dia kata setengah jam lagi nak solat, waktu solat dia dah resah gelisah. Dia dah susah hati. Dia dah ready dah dengan wuduk, nafas, jadah. Kalau boleh dia ready dengan pakaian solat. Bagaimana seseorang yang mungkin tak ada nilai pada pandangan mata kita, hanyalah pekerja bawahan, orang suruhan, disuruh buat itu, buat ini, tetapi hatinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat gembira bertemu dengan Allah. Sebab itu saya nak bacakan hadis ini, saya nak ulang lagi sekali. Allah sebut, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, nescaya Allah juga suka bertemu dengannya. Penilaiannya adalah solat kita. Adakah kita di kalangan orang yang sangat suka bertemu dengan Allah? Setiap kali temu janji kita 5 waktu kali sehari. Ataupun kita di kalangan yang terkejut-terkejut aja. Dah zuhur, tak perasan. Ya Allah, cepatnya masa, dah asar dah. Kalau kita kata kita sangat gembira bertemu dengan seseorang. Contoh pagi ni lah, ada orang yang seronok nak jumpa saya, contoh aja. Saya perasan tak tahulah. Sejam dah nunggu dah. 30 minit dah tunggu dah. Allahu Akbar. Rasa gembira, rasa tak sabar. Tetapi bagaimana ukuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan kadang-kadang Allah dah panggil, setengah jam Allah panggil, kita belum menyahut lagi. Hayya 'ala solat, datanglah solat. Tetapi kita nangguh, nak habiskan dulu basuh pinggan, nak habiskan dulu nyapu rumah. Kita cakap apa, dah selesai semua kerja rumah, barulah tenang nak semayang. Barang siapa yang meletakkan Allah di hujung pekerjaannya, maka itulah permulaan tidak khusyuk. Tetapi kalau kita mampu atur pekerjaan kita, kita dah atur 10 minit, 15 minit sebelum waktu masuk, kita kata kerja semua kita kena selesaikan. Sebab di kalangan kita kadang-kadang tu dah tahu zuhur pukul 1.20. Dia masuk dapur pukul 12.30. Lepas tu mula kelang kabut. Dia tak masuk awal-awal. Tapi orang yang nak adjust masanya, mengikut temu janji dengan Allah, dia masak awal lagi. Dia tak nak ganggu waktu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya jumpa beberapa orang yang luar biasa. Walaupun dia nampak biasa-biasa saja, tapi amalan solehnya adalah dia bersiap sedia setiap kali solat awal, insya Allah. Dia juga orang yang bersiap sedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana 5 kali sehari, dia sentiasa bersedia awal untuk bertemu dengan Allah. Dan saat dia bertemu dengan Allah sebenar-benar, iaitu mati, dia juga akan bersiap sedia awal. Allahu Akbar, Subhanallah. Saya baca lagi hadis Nabi ini, Nabi menyambung. Begitu juga sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, nescaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Na'udzubillah min zalik. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita perlu membenci maut? Yang mana kami semua membenci maut? Sabdanya, bukan begitu. Dengan rahmat Allah, seseorang mukmin apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keredaannya dan syurganya, nescaya dia pasti suka bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir, apabila diberitahu adanya seksa dan murka Allah, dia tidak suka untuk bertemu Allah dan Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Allahu Akbar. Di sana ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafinun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat,
untuk menerima balasan, dan yang redha iaitu berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Allahu Akbar. Marilah sama-sama, ini untuk sebagai penutup kepada tanda-tanda ni. Kita perlu berhenti pukul 11 pagi, betul tak? Tapi tadi sebab mula lambat, boleh tak saya minta dalam 11 suku, boleh ke? Ya, 11 suku, maksudnya ada setengah jam lagi. Masya Allah. Saya nak tanya, sekarang ni kan hidup kita tenang sebab akhirat ataupun sebab dunia? Kita bahagia sekarang sebab akhirat ataupun sebab dunia? Tak faham soalan, saya bagi contoh. Ada orang bila duduk dalam rumah yang selesa, suami pun okey, anak pun okey, duit dalam bank pun ada ratus-ratus ribu, kereta pun besar, wajah dia senyum je. Dia kata, alhamdulillah nikmat Allah banyak, semua cukup. Dia tenang, dia relax je. Masya Allah. Ada orang yang kedua pula, walaupun dia ada semua tapi susah hati juga. Sebab apa? Dia memikirkan tentang kehidupan akhirat dia. Ada orang yang ketiga pula, dia hidup susah. Hidup susah. Tapi dia tenang. Masya Allah. Dia tenang apa? Tak apalah sempit di dunia, ya Allah aku redha. Mudah-mudahan aku dilapangkan di akhirat. Ya Allah banyaknya kesedihan hidupku, ya Allah. Tapi dia mengenangkan. Orang yang banyak sedih di dunia, Nabi kata akan gembira di akhirat kelak. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi di sini saya nak bagi kita faham. Cuba perhatikan kita sekarang. Kita tenang hidup kerana dunia ataupun kerana akhirat. Ada orang pernah saya jumpa, muka dia menangis di pagi hari jumpa saya. Ustazah menangis-menangis beria. Biasa orang jumpa saya, dia akan cerita masalah dunia. Ustazah suami saya sekian-sekian sebab tak boleh cerita. Ustazah anak saya, ustazah bisnes saya merudum. Maksudnya dia sedang duka cita sangat sedih bab dunia. Tapi ada hamba Allah ni, dia jumpa saya, seorang makcik tua, menangis beria. Saya tanya, kenapa makcik? Sabar makcik. Ustazah, makcik malam tadi Allah tak kejutkan ustazah bangun malam tahajud. Menangis-menangis. Saya kata, makcik, kenapa sampai macam ni? Ustazah dah bertahun-tahun makcik tak pernah miss bangun tengah malam pukul 2, 3, 4 pagi ustazah. Tapi kenapa malam tadi Allah tak nak jumpa makcik ke ustazah? Dia tanya saya soalan tu. Makcik kenapa cakap macam tu? Kalau Allah nak jumpa makcik, mesti Allah kejutkan makcik. Malam tadi makcik tidur lambat, makcik penat, ada kenduri. Tetapi selama ni walaupun penat macam mana pun, Allah kejutkan makcik ustazah. Allahu Akbar. Dia menderita sebab bahagian akhirat dia. Dia sedih, dia bimbang kenapa Allah tak bangunkan dia malam tadi. Saya pun menangis sama. Sebab saya sendiri mengenangkan kedaifan diri saya, kehinaan diri saya. Saya tak mampu sampai begitu sekali kalau tertinggal duha. Ada tak kita sedih sangat? Kenapa sedih ni? Tadi tertinggal duha, nangis. Dan kita juga susah nak jumpa orang yang menangis. Sebab apa makcik menangis beria-ia ni? Ustazah, Allahu Akbar. Tadi ngumpat imam ustazah. Contoh. Lepas mengumpat, ramai mana orang berjalan okey, tak ada masalah. Tak nampak tanda-tanda dia menyesal dengan dosa. Maksudnya hati kita ni kadang-kadang mati. Hati kita ni dah tenat sangat. Bila buat dosa tak rasa berdosa. Buat maksiat tak rasa bersalah. Bila kita tertinggal ibadah tak rasa apa-apa. Tak rasa sedih, tak rasa duka cita. Kita hanya duka cita bila kita kehilangan bahagian dunia. Tapi bila kehilangan bahagian akhirat, kita rasa okey-okey sahaja. Esok masih ada dan sebagainya, Masya Allah. Bila ditarik nikmat dunia, seolahnya esok dah tak ada dah. Sedih sangat. Ustazah makcik rasa dah tak nak hidup lagi dah. Sedih sangat dengan ujian dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, boleh tak angkat tangan semua? Angkat tangan kanan. Letak dekat dada kita. Rasakan degupan jantung. Rasakan. Ada rasa tak? Buat-buat rasa lah makcik ya. Ada rasa, ada rasa tak? Berapa lama dah Allah bagi jantung ni? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Siapa yang jaga jantung ni? Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Siapa yang beri jantung? Allah ya Razak yang beri rizki kita jantung. Bila jantung ni berhenti berdegup, kita akan mati, betul tak?
Allahu Akbar. Allah beri berapa saat, tak boleh kira ustazah, juta-juta, trilion saat lah. Allahu Akbar. Kalau hujung mati besok, Allah hantar bil kepada kita untuk dibayar. Dibayar bil bagi jantung, aliran darah, mata yang Allah beri dah 50 tahun, 60 tahun. Telinga, tak tahu macam mana Allah buat, telinga boleh dengar, mata boleh melihat, boleh tangkap semua. Kita tak akan mampu untuk membayar segala nikmat Allah. Allah bukan minta untuk kita bayar sebab kita tak akan mampu bayar. Allah minta kita jadi hamba dia. Allah minta supaya kita taat perintahnya. Jangan sombong dengan Allah. Allah pesan dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi aku ini dengan sombong. Apakah ciri-ciri orang yang sombong? Orang yang sombong apabila dia suka nak memaafkan orang lain. Dia rasa hati dia milik dia. Bila hati dia sakit, dia berhak untuk tak maafkan orang. Dia rasa hati dia milik dia. Dia lupa hati dia ini adalah milik Allah. Allah nak kita menjadi orang yang pemaaf. Ibu-ibu sekalian, sekarang ikut kata-kata saya. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang-orang yang menyakiti hatiku, yang pernah mengkhianatiku, yang pernah memfitnahku, yang pernah membuangku, yang pernah mengejiku, menghinaku. Ya Allah, aku maafkan, aku redha segala perbuatan suamiku, segala perbuatan isteriku, segala perbuatan anak-anakku. Aku maafkan ya Allah, keranamu ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, keranamu ya Allah. Aku maafkan semuanya ya Allah. Sekarang tolong pejamkan mata. Cuba bayangkan wajah orang yang kita nak maafkan. Dan cuba bayangkan kita sedang berhadapan dengan dia. Dan kita cakap kepada dia, bahawasanya saya maafkan awak. Saya halalkan hutang yang awak tak bayar tu. Moga-moga Allah terima ia sebagai satu sedekah. Saya tahu awak mampu bayar tapi awak tangguh tak nak bayar. Saya maafkan. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan nikmat di sana. Allahu Akbar. Bayangkan wajah orang yang banyak menyakiti hati kita. Kemudian kita cakap, saya maafkan awak. Saya maafkan awak kerana Allah. Sebab saya mengharapkan Allah juga memaafkan saya. Saya nak mati dalam keadaan tenang. Saya nak hidup juga tenang. Saya tidak ada apa-apa dendam. Saya tak nak simpan marah dalam hati saya. Saya dah letih menanggung amarah. Saya dah letih menanggung sakitnya. Saya ini terseksa jiwa saya. Jadi saya nak maafkan segala kesilapan dan kesalahan awak. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak mulakan kehidupan yang baru, yang tenang. Hati yang memberi kemaafan. Hati yang tidak berdendam. Hati yang bersangka baik dan mendoakan kebaikan kepada semua orang. Allahu Akbar. Kerana saya sudah tak lama lagi nak mati, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Buka mata semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah daripada satu riwayat yang sahih. Subhanallah. Pada satu ketika, Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Nabi bertanya soalan, siapakah yang malam tadi ada melakukan sedekah? Kerana malaikat ada menyampaikan kepadaku bahawasanya sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat Nabi diam semua. Nabi tanya lagi sehinggalah Abu Damdam bersuara, ya Rasulullah, pada malam tadi aku ada melakukan sedekah ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apakah sedekah kamu wahai Abu Damdam? Lalu Abu Damdam pun menjawab, ya Rasulullah, setelah engkau memberitahu bahawasanya janganlah kamu berlalu satu hari tanpa sedekah,
maka aku orang miskin ya Rasulullah. Aku tak ada apa-apa harta di rumahku untuk aku sedekahkan, walaupun sebelah biji tamar pun tak ada apa-apa. Allahu akbar, subhan. Okey. Okey, terima kasih. Masya-Allah. Terkejut. Okey. GMB 5138 menghalang pesakit dialisis, dia perlu pergi buat dialisis. Dua kereta. GMB 5138 JMB 51 oh J R tu. Atas tu JM kan. Yang bawah JRJ 5401. Jangan tengok ya siapa yang bangun. JMB 5138 JRJ 5401. Jangan pula kita cakap tu menghalang orang lain. Sama semua kan, pernah halang orang lain kan. Subhanallah. Menghalang pesakit dialisis, subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga pemilik kereta dan mudahkan juga pemilik kereta yang nak keluar tu, subhanallah. Kemudian Abu Dhamdan berkata, aku tak ada apa-apa untuk disedekahkan. Namun ya Allah, sebelum aku tidur, aku berkata begini kepada Allah. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang yang pernah menzalimiku, yang pernah menyakitiku, yang pernah mengkhianatiku. Ya Allah, aku maafkan keranamu ya Allah, dan aku tidak akan tuntut apa-apa daripadanya di akhirat kelak. Jadikanlah ia satu sedekah daripadaku ya Allah. Terimalah ia satu sedekah daripadaku ya Allah. Saya nak sebut yang mahalnya adalah ayat yang kedua. Aku tidak akan tuntut apa-apa di akhirat kelak. Itu yang paling mahal. Biasanya kita kadang-kadang bila orang cerita, kita luah masalah kepada orang, ataupun orang meluah masalah pada kita, kita cakap, tak apalah, tak payah balas. Allah Maha membalasnya. Tak apalah, tak apa, biar. Nanti ke akhirat kelak, dia dapat balasan daripada Allah. Maksudnya kadang-kadang nampak macam solehah dah tu. Tak apa, saya maafkan dia, saya serah pada Allah, biarlah Allah yang membalas di akhirat kelak. Nampak macam dah baik tu ibu-ibu sekalian. Tapi rupanya terselit dendam. Kita mengharap balasan di akhirat untuknya. Kita mengharapkan dia dapat apa yang dia buat di akhirat kelak. Ataupun kita mengharapkan di akhirat kelak kita dapat pahala daripadanya, dia ambil dosa kita. Subhanallah. Abu Dhamdham sebut, ya Allah, aku maafkan kesalahan semua orang yang pernah menyakitiku, yang menzalimiku sekian-sekian. Dan aku tak akan tuntut apa-apa di akhirat kelak, jadikan ia sebagai satu sedekah bagiku. Kita dah bersedekah berapa tahun, tidak ada siapa yang boleh jamin sedekah kita telah diterima oleh Allah. Tapi sedekah Abu Dhamdham berupa kemaafan kepada saudara yang lain tanpa menyimpan dendam. Nabi diberi khabar oleh para malaikat bahawasanya sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka di antara persiapan kita untuk menghadapi bekalan untuk kematian adalah sentiasa memaafkan orang lain. Dengan itu kita juga akan dapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tahu tak? Syaitan dia paling kecewa bak maaf. Dia susah payah membuatkan kita ini bergaduh. Susah payah dia melagakan kita. Susah payah dia goda orang yang menyakiti kita. Susah payah dia menggoda orang yang fitnah kita. Tiba-tiba mulut kita sebut maaf, lebur semua usaha dia. Dia kata dah usaha bertahun-tahun dua orang ni bergaduh, tiba-tiba maaf, baik balik. Ya Allah, menyesalnya, susahnya. Hanya dengan maaf dan taubat, syaitan kecewa. Jadi hari-hari kita perlu istiqamah mengecewakan syaitan. Jangan mengenyangkan syaitan, mengecewakan syaitan. Dua saja. Taubat, istighfar dan juga maaf. Sebab tujuan syaitan adalah supaya kita mati dalam keadaan tak sempat bertaubat dengan Allah. Mati dalam keadaan tak sempat minta maaf dan beri maaf kepada manusia yang lain. Sebab apa? Itulah di antara jaminan baginya. Apabila manusia ini tak sempat bertaubat dengan Allah, dia mati dalam keadaan tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi saya nak sebut sepintas selalu. Allahu akbar. Boleh teruskan tak ni? Saya nampak dah penat dah ni ibu-ibu sekalian. Tak ya? Duduk tegak sikit. Angkat tangan kanan. Muslimin-musliman angkat semua. Muslimin tengok je. Sebab dikata ni mainan orang perempuan ni.
Okey, letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut sikit bahu orang sebelah. Tengok orang lelaki dia tak layan, dia pun tak tahu, tak ada masalah. Okey, urut orang sebelah sambil cakap, saya sayang awak. Kerana Allah. Kerana Rasulullah. Okey, tepuk sikit bahu orang sebelah sambil cakap, maafkan semua orang. Jangan simpan amarah. Marah itu daripada syaitan. Syaitan suka. Syaitan bahagia. Tengok awak menderita. Simpan marah. Simpan dendam. Maafkan. Kamu akan tenang. Doakan yang baik-baik kepada semua orang. Doa itu akan kembali pada kamu semula. Angkat tangan kiri, letak atas bahu orang sebelah. Kamu pun sama. Jangan pandai cakap je. Jangan pesan orang saja. Pandai pesan orang sabar. Bila terkena, baru tahu. Kau pun hilang sabar. Jangan cakap orang saja. Supaya maafkan. Kamu sendiri, ada lagi yang tak maaf. Malam hari cakap maaf. Pagi hari nampak batang hidung orang itu, marah semula. Sebenarnya maaf ke tidak? Kalau dah maaf, pagi esok bila jumpa boleh senyum. Jadi maaf betul-betul. Kemaafan kamu akan diuji ikhlas ke tidak. Ingat tu. Jangan buat-buat lupa. Lepas tu salahkan syaitan. Padahal salah diri sendiri. Jangan lupa. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Betul tak ibu-ibu sekalian? Masya Allah. Allahu Akbar. Orang lelaki gelak juga. Dia gelak tengok orang perempuan buat main-main. Bukan main-main. Terasa tak? Terasa insya Allah. Memang betul tu. Ha, saya pun cakap pada diri sendiri. Kan main lagi bila orang datang mengadu. Saya pun keluarlah dalil. Dalil kan main lagi. Makcik, salamun alaikum bima sabartum. Nanti makcik akan terima salam yang istimewa daripada Allah dan para malaikat. Itu firman Allah. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Makcik tu pun tenang. Terima kasih ustazah. Allahu Akbar. Bila terkena pada batang hidung saya dah lupa dah ayat tu. Menangis sedih. Suami saya tanya kenapa sedih sangat. Tengoklah bang, tengok dia tulis apa. Suami pun baca, oh kena maki hamun, oh kena kata, oh kena ni. Lepas tu suami saya cakap apa? Hati kotor ni. Siapa hati kotor bang? Dia orang yang tulis ke? Tak, awak hati kotor. Suami cakap saya hati kotor. Kenapa bang cakap saya hati kotor? Suami saya dengar ni. Kenapa cakap saya hati kotor? Kalau hati bersih, kita buat kerja bukan nak cari redha manusia, nak cari redha Allah. Janganlah terkesan dengan caci maki manusia. Tapi kalau hati tu kotor, memang mudah kecil hati terasa dengan kata-kata manusia. Saya pun kata astagfirullah. Mula nak marah dia kan sebab kata hati kita kotor. Kalau boleh kita nak dengar apa? Subhanallah, sabar ya, diorang ni hati masalah ni. Baru sedap kita dengar kalau disalahkan orang lain, betul ke tidak? Saya nak tanya, kita boleh tak kawal orang lain daripada mengata kita? Tak boleh. Boleh tak kawal orang lain daripada menghina kita? Tak boleh. Kita hanya mampu mengawal hati kita.
hati kita ini boleh kuat dengan apa? Zikrullah. Suami saya tegur, dah lama ke melalaikan zikir. Dulu tak miss zikir sekian-sekian. Sekarang ni abang tengok dah kurang dah ni. Yang paling nampak kita adalah pasangan kita. Macam mana kita mula leka, mula lalai dan segala-gala. Dan sebagainya. Dia jadi kawan kita, nak negur kita nampak. Dia kata kalau hati kuat, datang apa pun caci maki, tetap boleh tenang. Sebab apa? Dia kata diri sendiri tahu, dah selalu ceramah kan? Sekarang ceramah pada diri sendiri. Masya Allah. Ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya dengan kamu ingat Allah, kamu zikir pada lidah, zikir pada akal fikiran, zikir pada hati, hati kamu akan tenang. Sebab itu bila hati kita resah gelisah dengan ujian Allah, menunjukkan hati kita tidak tenang, dan itu menunjukkan bahawasanya kita kurang zikrullah. Kalau kita letakkan kepada orang luar untuk kita jadi syarat tenang, kita tak akan tenang selama-lamanya. Bang saya ni tak tenang sebab dia orang, bukan sebab saya. Kalau dia orang tak mengata macam ni, saya okey je hari ni. Nampak tak? Kita meletakkan cuaca hati kita bergantung kepada orang luar. Sebenarnya cuaca hati kita tergantung kepada hati kita. Kalau kuat zikrullah, ingat Allah, bersihkan hati, hati kita akan lapang. Masuk ujian pun tak sempit sebab luas. Masuk lagi ujian kedua tak sempit lagi. Tapi kalau hati sempit, ujian kecil je tapi tak muat nak masuk. Bila masuk jadi sesak nafas, sesak dada. Sebab itu dalam keadaan begini, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ketika saya masa tu nak ceramah, ada seorang hamba Allah depan saya, dia kata, "Ustazah, ustazah ni asyik tinggalkan anak-anak ya." "Ya puan, kenapa ya puan?" "Ustazah duk sibuk baikkan orang luar, anak-anak dah baik ke?" "Ustazah ni duduk sibuk didik orang luar, anak dah didik ke?" "Kalau esok-esok anak-anak ustazah tak menjadi, barulah ustazah menyesal. Esok-esok kalau anak ustazah sekian-sekian," dia beri ketakutan. Masa tu hati saya jadi sempit sangat. Menangis. Saya rasa masa tu saya nak balik je rumah, saya tak jadi nak ceramah. Masa tu saya sedang pegang baby saya yang 4 bulan. Dia kata duk heret anak ni mana-mana. Subhanallah. Masa tu tiba-tiba rasa sempit, sesak nafas. Saya rasa ya Allah, ketakutan hati seorang ibu apabila diugut dengan keadaan anak. Masa tu saya ulang-ulang ayat surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku, anak-anakku kepadamu ya Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya engkaulah Maha mengetahui keadaan hamba-Mu. Engkau tahu bagaimana keadaan diriku. Aku sangat lemah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah. Bahkan di sana ada ibu ayah yang sepenuh masa, banyak masa dengan anak, tetapi kurang penggantungan dengan Allah, tetap diuji oleh Allah tentang anaknya. Maksudnya jangan sekali-kali kita merasakan bahawa baik atau buruk adalah hasil tangan kita, tetapi ia adalah bentuk pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita saya. Semua orang ada cerita masing-masing. Cuba kita reflect kepada cerita masing-masing. Apa pun berlaku selepas ini, insya-Allah kita kena lebih kuat. Kekuatan kita bergantung sejauh mana kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beramallah dengan ayat tersebut dan juga zikir-zikir yang lain yang dah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian dapat ilmu daripada orang tu, dapat ilmu daripada orang ni. Beramallah. Tetapi di antara ayat yang boleh menguatkan jiwa kita juga adalah surah Ghafir ayat 44. Kita baca sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kesedihanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku, kepedihanku, segala-galanya kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Maha melihat keadaan hamba-Nya.
Amin ya Rab. Allah. Muslimat, muslimin sekalian, bila kita sebut begitu, bila berlaku apapun ujian Allah, duduk sekejap. Aku menyerahkan kelukaanku ini ya Allah, kerisauanku ini ya Allah, kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaanku, keadaan hambamu. Lalu insya Allah, Allah akan menghantar malaikat untuk memberi kekuatan, membisikkan ilham sebagaimana hadis, sebagaimana firman Allah tadi yang disebutkan, mereka yang istiqamah bila berlaku ujian terus mengadu kepada Allah. Istiqamah bila melalui apa-apa terus mengadu kepada Allah. Sebut nama Allah, Allah akan menghantar malaikat membisikkan kepada kita, beri ilham kepada hati kita, iaitu Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut, kamu bimbang, kamu risau, dan janganlah kamu bersedih hati, kerana kamu akan diberi ganjaran syurga. Subhanallah. Saya tiba-tiba teringat cerita awal tadi, saya nak cerita pakai lawa tu tadi tu. Contoh seorang wanita pakai lawa pergi kenduri jalan dengan suami. Tiba-tiba tengah berjalan tu dah lawa tu, terpleng on kaki jatuh depan orang ramai. Dan masa tu pula suami tak tolong angkat, buat tak tahu, buat tak kenal bini siapa lah ni. Contohlah, saya nak tanya, lepas tu bergaduh tak? Mesti marah. Kat meja makan tu dah tak lalu makan dah. Kenapa awak tak makan? Makanlah, tak lapar. Masuk dalam kereta, habislah keluar. Sampai hati awak tak angkat saya tadi, depan orang saya jatuh. Awak tak nampak, mata tengok. Awak ololah tangan, saya bangun marah. Esoknya berjalan juga pakai lawa, tapi seorang-seorang terplank out jatuh. Saya nak tanya, buat apa? Bangun cepat-cepat. Walaupun sakit, jalan laju. Agak-agak orang tak tengok. Saya nak tanya, apa beza hari pertama dengan hari kedua? Hari pertama sebab ada manusia bersama dengan kita, kita jadi bergantung kepada manusia. Tetapi hari kedua kita tak ada siapa-siapa, rupanya kita boleh bangun sendiri. Sebenarnya kalau hati kita kuat dalam apa jua keadaan, kita akan nampak Allah dulu. Tapi bila hati kita lemah, kita akan nampak pergantungan dengan manusia. Maksud saya bukan terus tolak manusia, tak. Pertama doa dulu dengan Allah, mengadu pada Allah, lepas tu minta tolong suami, minta tolong kawan-kawan. Tetapi asbab kita minta dengan Allah dulu, orang pertama kita minta tolong, terus Allah beri kekuatan untuk membantu kita. Tetapi asbab kita tolak Allah, kita tak mengadu pada Allah, mungkin sampai orang ke-10 pun kita bercerita, 10-10 orang jawab, minta maaflah aku tak boleh tolong. Sebab apa? Yang membuka hati orang untuk bantu kita siapa? Allah. Yang memudahkan jalan keluar setiap kesulitan siapa? Allah. Jadi kita ada Allah yang maha segala-galanya. Kenapa kita tidak mengadukan perihal kesusahan kita kepada Allah terlebih dahulu? Masya Allah, subhanallah. Secara sepintas lalu, 5 minit saja lagi dah nak 11 suku. Di antara tanda-tanda kematian husnul khatimah, mengucap dua kalimah syahadah ketika mati. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, nescaya dia masuk syurga. Bukan mudah nak ucap kalimah la ilaha illallah. Siapa yang banyak mengucap saat hidup, insyaAllah saat mati mudah untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Berapa kali sehari kita zikir la ilaha illallah? 70 kali ustazah, 100 kali, 200 kali, tak terkira. Tak terkira tu bahaya tu. Sebab apa? Bila tak terkira, dia dah rasa macam banyak, padahal lagi tu sikit baru dia sebut. Ada orang istiqamah 200 kali sehari, sebut la ilaha illallah. Tidak ada Allah, tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah. Tiada tempat bergantung melainkan Allah. Tiada tempat mengadu melainkan Allah. Tiada yang lebih mengetahui melainkan Allah. Itulah tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah. Akhirnya apabila kita susah ataupun senang, kita tak lupa Allah. Apabila kita sehat ataupun sakit, tak lupa Allah. Apabila kaya ataupun miskin, tak lupa Allah. Allahu Akbar. Kemudian tanda yang kedua, mati dengan keluar peluh di dahi, dah biasa kita dengar. Yang ketiga, mati pada malam Jumaat ataupun siangnya, semua datang daripada hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat, mati berjuang pada jalan Allah. Yang kelima, mati kerana penyakit taun, mati kerana penyakit dalam perut, mati dengan sebab runtuhan dan lemas,
mati kebakaran dan TB, kematian wanita waktu nifas dengan sebab anaknya ataupun kerana melahirkan anak, ataupun mati kerana mengandung, sakit mengandung dan sebagainya, mati dengan membela agama atau harta atau dirinya. Subhanallah. Mati dalam peperangan pada jalan Allah, mati atas amal soleh. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah untuk mencari keredaan Allah lalu mati, niscaya dia masuk syurga. Siapa yang berpuasa satu hari untuk mencari redha Allah lalu mati, niscaya dia masuk syurga. Siapa yang bersedekah untuk mencari redha Allah lalu mati, niscaya dia masuk syurga. Subhanallah. Asbab bekalan utama untuk dapat husnul khatimah, pertama istiqamah. Ini kitab ni iaitu indahnya husnul khatimah. Tebal kitab ni. Subhanallah. Syarat yang pertama istiqamah, sampai mati beramal soleh. Dan antara yang bahaya menimpa bagi orang-orang yang kurang muda ataupun ayat mudah orang tua. Siapa orang tua angkat tangan? Oh, si baik mengaku. 50 tahun ke atas dah tua. 40 tahun ke atas lah dah tua. 40 tahun ke atas. Ramai, sebahagian besar. Sebenarnya dah lama dah tu. Dah tak lama dah nak mati tu ya. Subhanallah. Kalau dengan dari segi umur, makcik-makcik dululah sebelum saya dari segi umur. Tapi kita tak tahu siapa meninggal dulu ya. Masya Allah. Saya nak sebut di antara kebimbangan penyakit warga emas orang-orang tua ni, dia rasa puas dah beribadah. Umur dah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Saya dah lama dah solat. Ni kau orang muda ni, jagalah semayang. Pakcik dah banyak dah semayang. Ni orang muda banyak-banyak sedekah. Pakcik, kau nak kira sedekah ni? Banyak dah, macam mana-mana dah pergi ni. Ni solat ni. Ini semua ni. Dah hujung usia nak relax-relax pula. Tak yalah nak susah-susah sangat. Tua-tua ni santai-santai je, sementara tunggu mati. Macam tu pula. Dia pun lepak kat kedai situ, lepak sini. Kan berjalan sana, kan berjalan sini. Ustazah, usia tua kan menikmati hidup ustazah sementara hidup. Kan melancong sana dua minggu. Cuti 2 minggu tak pergi masjid, tak pergi kuliah. Sebab penat, sakit lutut, masa berjalan lupa. Subhanallah, enti ini ujian bila orang di penghujung usia. Sepatutnya kena istiqamah, bimbang masa muda memanglah kuat ibadah apa. Tetapi yang menentukan husnul khatimah atau tidak, iaitu akhir-akhir kehidupan kita, bagaimana kematian kita. Istiqamah salat duha, istiqamah sadaqah, istiqamah pergi masjid dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang keenam, tanda-tanda. Yang kedua, tanda-tanda ataupun amalan untuk dapat husnul khatimah. Nabi bersabda, Yaqulullahu Azza wa Jalla ana inda zanni abdibi. Allah berfirman, aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hambaku terhadapku. Kita bersangka baik dengan Allah, antaranya hadis Nabi. Sesungguhnya, orang yang bersangka baik, mafhum daripada hadis Nabi ya, orang yang selalu bersangka baik akan diberikan husnul khatimah. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Yang keempat, siddiq. Yang kelima, taubat. Yang keenam, berterusan atas ketaatan. Yang ketujuh, mengingati mati dan pendek angan-angan. Yang kelapan, takut terhadap sebab-sebab su'ul khatimah. Subhanallah. Dah lebih 1 minit. Tapi saya mohon izin nak baca juga satu hadis berkenaan dengan arwah tahu apa yang kita buat. Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada keluarga dan kaum kerabat kalian di dalam kubur mereka. Jika baik, mereka akan senang hati. Jika sebaliknya, mereka akan berdoa, ya Allah, berikanlah ilham kepada mereka agar berbuat taat kepadamu. Riwayat At-Tayalusi. Subhanallah. Saya nak cerita ringkas sangat. Ada adik-adik beradik saya yang selalu mimpi ayah saya. Dan ada di kalangan adik beradik saya, tak pernah mimpi pula. Ataupun sekali dua je. Arwah ayah saya meninggal pada setahun yang lepas, pada bulan Ramadan, Jumaat malam 10 Ramadan. Subhanallah. Panjanglah ceritanya, subhanallah. Tetapi bila saya tanya amalan adik saya, saya pun cemburu. Kadang-kadang dia kata, malam tadi mimpi ayah, dia selalu cerita. Ayah cakap apa? Ayah pesan itu, ayah pesan ni.
dalam mimpi. Wallahu alam sama ada mimpi itu mimpi yang benar ataupun kita tak boleh nak menilai, tak mahir dalam bab mimpi. Tapi biasanya mimpi, ayah senyum, ayah pesan, ayah ingatkan ini, ayah suruh jaga mak, sekian-sekian. Lepas tu satu ketika, keluarga kami ditimpa ujian. Ayah datang dalam mimpi dia juga. Ayah sedih, ayah kata sedihnya, ayah, tolong kuatkan mak. Soalannya macam tu. Soalannya bercakap masa hidup. Masya Allah. Allahu Akbar, bila saya tanya adik saya ni, saya cemburu dengan dia. Saya tanya, apa amalan, sebab apa ayah selalu muncul dalam mimpi kamu, adalah nama dia. Kenapa boleh borak panjang dengan ayah? Saya kata saya pun rindu sangat dengan ayah, sekian-sekian. Lepas tu dia kata, dia panggil saya Kak Mak lah kan, Kak Asma, Kak Mak dia panggil. Kak Mak, contohnya nama sebenar, jangan sebutlah nama. Contoh nama dia Siti, bukan nama sebenar ya, contoh. Dia kata, Kak Mak, Siti, bukan nama dia betul-betul bukan Siti ya. Dia kata setiap kali lepas solat fardu memang tak tinggal. Tak tinggal sedekah Al-Fatihah. Setiap hari baca Yasin tak tinggal. Setiap pagi tak tinggal. Bacakan surah Yasin dan dihadiahkan. Kemudian dia kata memang bila nak buat dosa, buat maksiat, dia takut sangat ayah tahu. Pasal mesti ayah sedih. Jadi sebenarnya Masya Allah memang betul di sana ada peringatan Nabi. Sesungguhnya perbuatan buruk kita ini akan diberitahu. Akan digambarkan. Ibu bapa kita yang telah pun pergi tahu apa yang kita buat. Jadi saya pada saat ini rasa sangat sedih dengan diri sendiri. Mungkin asbab kenapa saya sering kali maksudnya tersekat apa tak dapat rahmat Allah dan sebagainya. Ataupun apa-apalah ujian asbab bila saya buat maksiat kita hanya rasa takut. Kita takut orang tahu kita buat maksiat. Kita takut kita orang tahu. Tapi kita tak takut bila Allah nampak kita buat maksiat. Kita tak fikir untuk menjaga ibu bapa kita yang telah pergi dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Masa di antara malam-malam akhir ayah saya kan. Ayah saya diuji dengan kanser sampai akhir dia 3 kanser. Pertamanya kanser paru, kanser esophagus sampai kena buang semua. Ayah saya seorang yang subhanallah tak apa. Kemudian orang yang sangat baik Masya Allah. Saya berceramah, saya dakwah semua sebab kekuatan ayah dan ibu saya. Ayah saya dulu masa saat ada, setiap kali saya ceramah dia akan tanya tajuk. Asma, esok tajuk apa ceramah? Tak apa, malam ni ayah akan study. Ayah saya akan baca kitab, buka kitab sirah, kitab ni. Esok pagi dia akan telefon berjam-jam untuk bagi tahu saya nota. Bila saya lemah semangat, ayah yang kuatkan semangat. Subhanallah. Ada satu malam-malam akhir dia, saya menangis, saya kata, ayah, malam ini malam nisfu Syaban. Saya balik mengejut, saya kata, insyaAllah kita sama-sama doa supaya Allah maha menyembuhkan. Mana tahu Allah sembuhkan ayah. Kemudian ayah saya jawab apa? Asma, Allah telah makbulkan doa kita semua. Saya kata, apa maksud ayah? Kita mohon Allah sembuhkan ayah, tetapi ayah bukan sekadar sembuh. Bukan sembuh, tapi bertambah-tambah lagi. Masa itu daripada kanser esophagus dah pergi kanser paru-paru, air mengalir dikeluarkan daripada paru-paru, sakit sangat, bertong-tong, tak habis-habis air keluar daripada paru-paru. Kemudian diagnosis akhir, kanser darah pula. Maksudnya bertimpa-timpa, bukannya makin kurang, tapi jawapan ayah saya pada malam itu, dia kata, Asma jangan ragu-ragu permintaan dengan Allah. Dan jangan sebut Allah tak makbulkan doa kita. Allah dah makbulkan doa Asma, doa ayah, doa mak. Allah dah makbulkan. Kita minta apa dengan Allah? Ayah, kita minta Allah sembuhkan ayah. Allah beri syifa kepada ayah. Allahu Akbar. Asma, Allah dah beri Asma. Kadang-kadang kita minta sembuh fizikal, tapi Allah sembuhkan jiwa. Allah sembuhkan hati kita. Kemudian ayah suruh saya bacakan firmannya. Asma, baca firman tu. Sebab ayah saya memang tekan. Kalau ceramah Asma, hafal ayat ni hafal. Tapi saya saja yang malas. Kurang hafal ayat Al-Quran. Kurang hafal hadis. Dia bagi dalil-dalil. Ayah kata, baca ayat tu. Saya pun baca dalam keadaan menangis. Dia dah kurus kering. Wayar dah penuh satu badan. Malam tu malam nisfu Syaban. Saya kata, malam ni malam mustajab doa ya. Dia kata, jangan ragu-ragu dengan Allah. Kemudian, saya baca. Ayat itu berbunyi, A'udzubillah minasyaitanirajim. Wa asa an taqrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu benci, yang kamu tak suka, yang kamu sedih itu ia baik bagi kamu.
Dan boleh jadi apa yang kita tak suka itu, apa yang kita nak sangat itu, ia buruk bagi kamu, maka Allah tidak beri kepada kamu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu apa-apa. Lalu ayah saya sebut, fahami ayat itu Azma. Kita minta Allah sembuhkan ayah. Semua orang minta, ayah pun nak Allah sembuhkan. Tapi kenapa Allah menambah-nambah sakit ayah? Sebab ini lebih baik untuk kita semua. Allah Maha mengetahui. Allah bukan makbulkan doa mengikut apa yang kita nak. Tetapi Allah makbulkan doa mengikut apa yang kita perlu. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimin-muslimat sekalian, untuk kita dapat husnul khatimah adalah redha dengan segala ketetapan Allah. Dan ayat yang terakhir ini adalah penutup sungguh-sungguh firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha terhadap Allah, pemberian Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah baik ataupun buruk dalam hidup kamu. Mardiyah, kamu juga akan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hamba-Ku yang soleh dan masuklah di dalam syurga-Ku. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua akan diseru dengan seruan ini saat akhir kehidupan kita. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Maka masuklah di kalangan hamba-Ku dan masuklah dalam syurga-Ku. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan disatukan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon izin untuk buat sedikit pengumuman, minta maaf. Pertama, ada satu buku yang sangat baik iaitu Tiljannah. Buku yang ditulis oleh Ustazah Hafizah Musa. Ada dijual di luar sana, Masya Allah. Kalaupun kita rasa kita tak baca, tapi kita hadiahkanlah kepada mungkin anak kita. Sebab buku ini insya-Allah memberi jalan-jalan, ilham, ilmu. Bagaimana untuk dapat keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Kemudian sekeluarga masuk syurga. Dan buku yang kedua, buku yang sangat baik. Ini bukan buku, bukan saya jual ya. Bukan sebab saya bawa, tak ada kaitan dengan saya. Saya membantu pihak yang menjualkan ini, Ustaz Fairuz yang tolong ni. Kerana inilah hasil pada jualan beliau. Dia buat kerja-kerja dakwah. Subhanallah. Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin, maksudnya petunjuk jalan bagi jalan-jalan orang yang bertakwa. Dalam buku ini, kita semua nak jadi orang bertakwa, betul atau tidak? Sebab orang yang bertakwa dijamin baginya syurga, diharamkan neraka. Orang yang beriman pula dijamin syurga, tetapi tidak dijamin selamat daripada api neraka. Sebab itu kita nak kejar kedudukan orang yang bertakwa. Dan ini buku ini menyusun tentang jalan-jalan yang dilalui orang, belajar daripada orang yang telah melalui dia. Subhanallah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pengumuman yang terakhir, cuti sekolah bulan 3 insya-Allah saya jemput kepada siapa, insya-Allah saya doakan Allah murahkan rezeki semua. Sama ada yang nampak macam ada harapan atau tidak, berdoa minta sungguh dengan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan hajatku ini kepadamu ya Allah. Engkaulah Maha melihat keadaanmu yang sangat berhajat ini ya Allah. Pergi minggu ni, minggu depan balik tak rasa berat sangat. Dan sebahagian daripada hasil daripada umrah ini, ada dua NGO kebajikan yang akan dapat. Dan dua NGO ni memang syarikat ini selalu bagi, selalu ni. Bukan jumlah yang sedikit. Dia dah tunjuk jumlah ini Ustazah, yang ni NGO ni, yang ni NGO ni. Subhanallah. Maka sebab itu insya Allah, kalau yang bertanya Ustazah, seminggu ni apa pengisiannya? InsyaAllah saya akan bawakan umrah tadabur asma'ul husna, yang mana insyaAllah cuba untuk habiskan memahami mentadabur 99 nama Allah. Kalau tak sempat, tengok berapa yang Allah izinkan, yang mana di sana nanti memang kita akan ada ruang, kita sewa dewan untuk buat kuliah dan sebagainya. Sebab muslimat tak boleh secara terbuka. Jadi semua tu disusun atur sepanjang lebih kurang seminggu itu, kita manfaatkan bersama insyaAllah.
Mudah-mudahan Allah berkati perjalanan umrah untuk bertemu dengan Allah, bukan asbab dunia ataupun asbab saya, insya-Allah dibersihkan daripada niat-niat sebegitu. Saya ucap terima kasih. Jadi di luar sana ya, saya rasa wakil umrah tersebut ada di luar sana. Ambil dulu flyers dan sebagainya. Doalah insya-Allah mudah-mudahan Allah bukakan jalan. Sekian daripada saya. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.